Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Tamsil. Saya dari program studi sistem informasi kelas B semester 1. Di sini saya mengambil mata kuliah Nahwu Sharaf dengan dosen pengampu Bapak Muannib Ridwan S.Pd.I. M.H. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kata dalam jumlah fi'liyah, yakni terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang fa'il. Sebagaimana yang telah kita ketahui, fa'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Atau secara sederhana, fa'il adalah kata kerja. Contohnya, zahaba, telah pergi. Yatakallamu, sedang berbicara. Nasara, telah menolong. Yaktubu, sedang menulis. Dalam penyusunan kalimatnya, setiap kata kerja pasti membutuhkan pelaku pekerjaan. Nah, pelaku pekerjaan inilah yang disebut dengan fa'il. Jadi, fa'il adalah isim marfu' sebagai pelaku pekerjaan yang letaknya jatuh setelah fi'il mabni ma'lum atau kata kerja aktif. Contohnya, zahabal waladu, anak laki-laki itu telah pergi. Tamshil ustazatu, guru perempuan itu sedang berjalan. Perlu kita ketahui bahwa dalam penyusunan jumlah fi'liyah, fa'il selalu didahulukan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa fa'il selalu dalam keadaan mufrad. Bagaimana kalau fa'ilnya musanna atau jamak? Tetap saja fa'il selalu dalam keadaan mufrad. Yang dibedakan hanya muzakkar atau muannatsnya. Artinya, jika fa'ilnya muzakkar, maka fa'ilnya juga harus muzakkar. Dan kalau fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Contohnya, yusafirut tilmizu, murid laki-laki itu sedang bepergian. Yusafirut tilmizani, dua murid laki-laki itu sedang bepergian. Yusafirut talamiz, murid-murid laki itu sedang bepergian. Tusafirut tilmizatu, murid perempuan itu sedang bepergian. Tusafirut tilmizatani, dua murid perempuan itu sedang bepergian. Tusafirut tilmizatu, murid-murid perempuan itu sedang bepergian. Bisa kita lihat dari contoh-contoh ini, fi'il hanya berubah bentuk muzakkar dan muannasnya saja. Ia tidak berubah meskipun fa'ilnya menjadi musanna dan jamak. Selain ada kata kerja atau predikat dan pelaku atau subjek, dalam susunan jumlah fi'liyah terdapat juga adanya sasaran pekerjaan atau objek. Dalam bahasa Arab, objek inilah yang disebut dengan maf'ul bih. Jadi, maf'ul bih adalah isim atau kata yang dikenai pekerjaan. Maf'ul bih dibaca mansub. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua fa'il membutuhkan maf'ul bih. Ada beberapa contoh fa'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Seperti safara, bepergian. Zahaba, pergi. Masya, berjalan. Waroh, terbang. Jalasa, duduk. Koma, berdiri. Jaroh, mengalir atau berlari. Sabaha, berenang. Dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini, fa'il tersebut tidak membutuhkan maf'ul bih atau sasaran pekerjaan. Inilah yang disebut dengan fa'il lazim.
Adapun contoh fa'il yang membutuhkan maf'ul bi atau sasaran pekerjaan antara lain qara'a membaca, akala makan, syariba minum, nasara menolong, nazara melihat, daraba memukul, khalaqa menciptakan, akhadha mengambil. Bisa kita lihat di sini, fa'il tersebut membutuhkan sasaran pekerjaan atau maf'ul bi. Inilah yang disebut dengan fa'il muta'addi. Dan maf'ul bi hanya bisa berada jika dalam kalimat tersebut fa'ilnya muta'addi. Contohnya, khalaqallahun nas. Allah menciptakan manusia. Dalam kalimat ini, khalaqa menjadi fa'il, Allahu menjadi fa'il, dan an-nasa menjadi maf'ul bi. Contoh yang lain, yaqra'ut tilmizul kitab. Murid itu sedang membaca kitab. Di kalimat ini, yaqra'u menjadi fi'il, at-tilmizu menjadi fa'il, dan al-kitaba menjadi maf'ul bi. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang struktur kata dalam jumlah fi'liyah. Semoga dapat dipahami. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.